Sobat Sport. Kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut bursa transfer terbaru Liga Indonesia tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Bagas Adi Nugroho kembali ke Arema FC setelah musim lalu bermain untuk Bhayangkara FC. Arema FC juga mendapatkan center back Ganjar Mukti yang musim lalu bermain untuk PSIS Semarang. Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan striker asal Papua, Patrick Wanggai, yang musim lalu bermain untuk Kalteng Putra. Persebaya Surabaya juga mendapatkan striker asal Palestina, Mahmud Eid, yang musim lalu bermain untuk Kalmar, Liga Swedia. Borneo FC resmi mendapatkan Immanuel Wanggai yang musim lalu bermain untuk Persipura Jayapura. Sebelumnya, Borneo FC telah resmi mendapatkan kiper asal Bali United, Muhammad Diki Indrayana. Itulah bursa transfer Liga 1 tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.